anaknya. Dan ada TikTok di Multidu. Video paling lucu yang pernah aku lihat. Wow. Apalagi ini? Sepertinya amplop. Aku capek banget. Oh, amplop apa ini? Aneh. Aku penasaran tantangan seperti apa ini. Ya, untuk apa ini? Wow, di mana kita? Kenapa aku di sini? Wow, sekotak pasta. Aku suka banget. Dan aku punya hidangan asli dari restoran. Luar biasa. Nah, Emma, apa kamu cemburu padaku? Aku akan makan sekarang juga. Tapi dengan apa harus makan ini? Di mana sumpitku? Emma, apa yang kamu lakukan? Oh, berikan padaku sekarang. Ah, dia terbakar. Tolong. Lihat, apa yang kamu lakukan? Terus, bayangkan saja sebuah cahaya kecil. Sekarang aku akan membuat api yang nyata dalam beberapa detik. Mary, berhenti. Tidak perlu memadamkannya. Aku butuh itu agar bisa memasak pasta. Ah, baiklah kalau begitu. Oh, lihat saja betapa indahnya. Ini akan jadi pasta paling enak dalam hidupku. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Sudah selesai. Sekarang aku akan mengisi apinya dengan air agar tidak membakar yang lain di sini. Nah, sudah siap? Ucapkan aku selamat makan. Enaknya. Hanya perlu sedikit garam dan merica. Sepertinya aku berlebihan. Tapi tidak apa-apa. Pasta lezatku tidak akan merusak apapun. Iya ya, aku yakin semuanya pasti enak. Oh ya. Oh ya, ini sangat lezat. Aku terkejut. Aku tidak menyangka itu akan sangat menakjubkan. Oh ya, aku bisa makan ini terus. Enaknya. Mary, mungkin kamu mau juga? Oh tidak, aku sudah makan semuanya. Ya, itu terlihat dari wajahmu bahwa pastanya luar biasa. Baiklah, sekarang saatnya aku menikmati pastaku yang indah ini. Oh tidak, aku tidak bisa makan hanya dengan satu sumpit. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku akan makan pakai mulutku. Ya, seperti ini. Aku belum pernah melihat orang makan pasta selucu ini. Madu, aku menyukainya. Dan aku punya botol yang sangat indah. Pasti ada sesuatu yang enak di dalamnya. Apa kamu yakin tentang itu? Apa kamu ingin aku membuktikannya? Itu mudah. Lihat ini, Emma. Oh ya, sangat melar. Wow, rupanya ini jelly yang sangat enak. Oh ya, aku bahkan tidak bisa berhenti. Enaknya. Oh, Emma, tolong. Botolnya nyangkut di mulutku. Oh ya, tentu saja. Bagaimana bisa aku meninggalkan temanku dalam situasi ini? Sekarang aku akan melakukan semuanya. Dan ini dia. Aku udah bilang aku bisa membantumu. Oh ya, makasih banyak. Sekarang bibirku aman. Saatnya untuk mulai nyobain maduku. Oh ya, ini terlihat sangat enak. Oh, tapi dari mana lebah ini? Aku tidak ingin mereka mengganggu maduku juga. Oh ya, manisnya. Dan sangat lezat. Mereka sangat manis.
Ini adalah madu yang luar biasa. Oh ya, ini adalah madu terbaik. Aku juga ingin mencoba madu itu. Tidak ada yang akan menolak madu ini, Mary. Aku yakin itu. Sepertinya aku sekarang butuh perlindungan dari lebah. Emma, lihat ada banyak tamu yang terbang ke madunya. Apa? Oh tidak, ini mengerikan. Tolong, mereka akan makan aku. Tolong aku. Semangat, Emma, aku percaya padamu. Oh tidak. Sepertinya aku harus tidur sebentar. Oh, aku tidak tahu lebah bisa begitu kejam. Jagung? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dan aku punya popcorn. Tapi kenapa dia sangat berasap? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang aku akan menjelaskan semua padamu. Lihat. Sudah jelas sekarang? Kamu mengerti? Ya, sekarang aku bahkan lebih bahagia dengan popcorn ini. Mari kita coba. Wow, ini keren abis. Lihat, aku akan makan dengan porsi banyak sekaligus. Sekarang aku lebih mirip seperti naga. Mary, kamu menyukainya? Sekarang aku akan tunjukkan padamu sekali lagi. Wow, itu sangat berasap. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan jagung ini. Tidak. Aku tidak suka jagung mentah. Aku akan mencoba menggabungkannya dengan Skittles dan memasukkannya ke dalam microwave. Mungkin rasanya akan lebih enak. Ya, mari kita masukkan dan tunggu sebentar. Oh, suara mengerikan apa itu? Kamu dasar penakut. Apa yang kamu takutkan? Ini hanya microwave yang membuat popcorn yang lezat. Lihat, betapa indahnya. Ini adalah popcorn yang cerah dan tentu saja menggiurkan. Oh ya, ternyata luar biasa. Emma, bisakah kamu berhenti? Oh, dengarkan. Aku punya ide. Ayo gabungkan popcorn dan buat yang enak dan beruap. Oh, sepertinya itu ide yang bagus. Nah, sudah siap. Oh, indahnya. Sekarang kita berdua makan enak dan jadi keren. Aku setuju. Emma, ada apa di sana? Mungkin kamu bisa membunyikan belnya? Aku penasaran apa yang akan terjadi. Girls, halo. Hey, berhenti memanggil. Aku sudah di sini. Excuse me? Hey, berhenti memanggil. Aku membawakanmu hadiah. Nah, sebentar lagi. Silahkan lihat dan nikmatilah. Dan ini dia hidangannya. Untuk kalian. Aku belum pernah melihat bagian seperti itu. Keren abis. Oh ya. Aku bahkan belum pernah mencoba steak ikan seperti ini. Emma, tunggu. Jangan makan makanan itu dengan tanganmu. Oh ya, benar. Sepertinya aku butuh sendok. Tidak. Salah. Kalau gitu aku butuh garpu. Bingo. Oh, aku tahu. Aku hanya lupa. Nah, tentu saja aku harus makan ikan dengan garpu. Emma, kamu tidak pernah belajar sopan santun. Tapi siapa yang butuh sopan santun ini? Dan kenapa kamu butuh garpu? Makan dengan tangan akan jauh lebih nyaman.
Apakah itu mengerikan? Bahkan terlihat menjijikan. Kenapa? Sebaliknya rasanya sangat lezat. Tapi tidak, aku tidak akan makan lemon. Tapi aku tidak akan bilang tidak pada tomat. Oh ya? Oh, sepertinya tulangnya nyangkut di gigiku. Sekarang garpunya akan berguna. Nah, sudah siap. Mary, ngomong-ngomong aku makan semuanya. Giliranmu sekarang. Pelayan, bawakan aku makanan sekarang juga. Aku punya tawaran yang lebih baik untukmu. Ambil pancingnya dan tangkap makan siangmu sendiri. What? Pancing? Tapi aku tidak bisa. Oh, tidak sulit. Kamu hanya perlu melemparkan garis lurus ke depan. Seperti itu. Oh, ayolah. Kapan aku akan berhasil sekarang? Ah, ada kait di sana. Tapi dia sangat kecil dan sangat lucu. Au, dan sangat tajam. Itu menyakitkan. Baiklah, sepertinya aku tahu. Mary, kamu tidak akan pernah menangkap ikan seperti itu. Sini aku bantu. Nah, seperti ini. Nah, lihat, sudah tertangkap. Aku menariknya. Au, kenapa kamu harus ke wajahku? Oh, apa ini ikan hidup? Tolong! Kemana dia lari? Ini kan makan siangnya. Aku suka banget memancing. Kenapa aku tidak melakukannya juga sekarang? Aneh, di mana makanannya? Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa aku dapat semangka. Dan aku akan memakannya sendiri. Aku hanya perlu mengupasnya. Bagaimana aku harus melakukannya? Mungkin dengan tangan? Iya! Au! Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Pisau pasti akan mengatasi tugas yang sulit ini. Dan sudah siap. Oh, aromanya luar biasa. Sekarang aku bisa membuat minuman asli dari semangka. Oh ya. Ini adalah hal terbaik di hari musim panas. Oh, enaknya. Aku meminumnya dengan sangat cepat. Ini membuktikan bahwa itu sangat lezat. Satu-satunya yang kurang adalah bijinya. Kurang katamu? Kenapa? Aku bisa menanam semangka asli. Oh ya, ini ide yang bagus. Nah, mari kita mulai. Masukkan dia ke dalam tanah. Dan yang penting menyirami bijinya dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi aku akan dapat semangka yang matang dan berair. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah mulai tumbuh. Itu bagus. Oh ya, lihat saja betapa indahnya ini. Tidak ada satu, tapi ada banyak semangka. Wow. Boleh aku nyobain hasil panenmu juga? Ya. Kenapa tidak? Aku suka berbagi dengan temanku. Silahkan, dan selamat makan. Silahkan, silahkan. Oh, makasih banyak. Oh, semangkanya sangat manis. Enaknya. Emma, kamu telah menanam semangka paling enak yang pernah aku rasakan. Subscribe Multidu dan jangan lewatkan tantangan keren dan menarik lainnya. Selalu asik bersama kami. Sampai jumpa lagi.